Hi guys, welcome back to my channel. Begitu. Ini kita start enjin dia. Ish. Oh, mesin basuh bila dia nak spin, ha, macam ni lah. Hidup eh, minta maaf. Cuma dia merekah ialah berjemuan. So hari ni aku nak pergi cafe hunting dekat Melaka tau. Okay, aku dulu stay Melaka. Aku intern kan. Orang semua kenal aku dari Melaka. Tapi aku sekarang kat kampung. Kampung aku dekat Tangkak, Johor. Okay, kawan cakap aku lupa daratan pula tak. Ni kampung aku kat Tangkak, Johor. So hari ni aku nak cafe hunting. Tapi actually aku tak minum kafe tau. Aku tak minum kafe. Aku tak minum benda berkafein tau. So aku takut sebenarnya. Sebelum tu aku nak buat bag haul. Orang duk tanya, Imran, besarnya bag kau, hari-hari kau bawa-bawa bag ni. Sini aku nak tunjuk kau apa ada kat dalam ni. Aku ni suka bawa bag-bag benda macam ni tau. Aku tak ada bag branded, aku tak ada bag high-end. High-end ni tak ada. Tote bag ni pun kawan aku yang bagi. Thank you Wana Syaira bagi I tote bag ni, besar. Aku memang bawa banyak barang setiap kali aku nak pergi mana-mana. Okay, jom aku tunjuk kau apa yang ada kat dalam ni. Okay, ni beg aku. Ada tisu, ada air, ada payung. Okay, kalau hujan. Ada ni, cekak ni. Kalau aku rimas, drive, aku akan pakai cekak ni. And then ada perfume. Ni dia punya penutup. Wait. Ini ada kad rumah, kunci rumah. Itu rumah aku yang dekat sana lah. And then ada wallet. Apa ni? And then ada card holder. Lepas tu ada perfume lagi. Lepas tu cable. Lepas tu ni apa ni? Semalam aku beli ada kupon tu. Lepas tu cuci mata. Aku tak tahu bila nak pakainya. Shake. Lagi perfume lagi. Mana dia punya penutup? Wait. Perfume. Okay. And then Vaseline. Itu je lah. Nothing special pun ya. Itu sahaja. Itu beg yang besar-besar macam ni. Okay, aku dah tunjuk apa ada dalam beg aku. Sekarang jomlah kita gerak. Kereta dah panas. Sebelum aku yang panas ni, jom kita hunting. Kereta ni tak lepas bukit tu. Tadi ada kereta kat depan tu tau. Jadi aku kan stop belakang dia kan. Lepas tu dia mati. Lepas tu aku kena reverse sampai sini. Ih, sakit je hati aku. Kena lalu jalan lain, okay? Guys, kereta aku apa ni? Meletup apa ni? Ya Allah. Dia mati. Tengah jalan. Sebab benda ni meletup. Aku penat lah. Tapi aku nak pergi cafe macam mana kalau kereta macam ni. Faham tak? Dah berasap dah. Baru aku nak bawa kau pergi KL. Kalau pergi Melaka pun kau dah macam ni. Okay, tak apa. Okay, tak apa. Sekarang ni kita biarkan kereta kat situ. Aku nak pergi cafe hunting juga, tak ada. Aku mesti teruskan. At this point kan,
Aku dah give up dengan kancil tu. Habis beribu-ribu, rosak. Aku tengah bawa tadi, dia meletup. Pam! Aku pun menti tepi sebab dia dah berasap. Macam keluar macam minyak-minyak tu. Ah, peningnya kepala otak aku. Tuhan, kereta aku mati di jalan. Walaupun kereta aku tak terbakar, aku tetap keluar dengan tenang. Sebab kita main karakter, kita kena ingat tu. Kereta kita naik Grab. Oh, kita dah sampai Melaka. Sekarang aku nak pinjam motor kawan aku. Aku nak pergi ambil motor jap. Kita nak bawa motor ni, guys. Bella, Bella. Okay, hari ni kita nak pinjam motor member kita. Ni owner dia. Thank you. Hello. Bising, bising. Aku ni kalau ride, aku tak boleh nak pegang phone. Sekarang ni kita nak pulang kunci. Sebab jagi towing datang. Okay, now dah settle. Jom kita cafe hunting. Okay, jom. Kita pergi kafe pertama kita, iaitu Dali Fix. Ini kafe pertama kita, Dali Fix. Ni aku ada smart dark aglio oglio, and then this barista chai. Tapi aku pakai almond milk. Okay, dah settle makan. Sekarang kita ke next cafe. Sekarang kita kena jalan cari cafe. So, cafe ni area dekat-dekat je tau. Tapi panas. Panas gila. Cafe kedua kita. The jasmine asam boy, and then yang tu blueberry crumble cheesecake. Jom kita makan. Luckily motor ni ada charger je. Bolehlah dia charge phone aku.
Sekarang kita pahala hunting lah pula eh. Asyik kita hunting je. Kerja dunia je. Kita kerja akhirat pula, okey? Marilah kita solat Zuhur. Jom. Begitu healing dengan motor kita. Healing jap tepi pantai. Minum je, makan je, sebu perut aku tau. Semua nak diisi. Kita relax jap. Lepak-lepak. Tengok ciptaan Allah. Lepas tu kita sambung hunting. Cafe hunting. Kelebang. Panas ya? Sini kan, Kelebang dia tak berangin tau. Tadi Pantai Putri tadi dia berangin. Okay, jom kita cafe hunting. Back to the Jonker. Back to Jonker. Ha, back to Jonker. Jom. Tempat apa ni? Cantik ya. Wow. Legend. Ada vibe-vibe Thailand. Sampai next destination, The Bamboo House Cafe. Okay, sama. Thanks again. The Bamboo House. Ada beer, tapi kita minum cafe je kan. Aku dah tak lupa orang, babe. Hello. Macam nice je. Aku nak masuk lah. Ada ni. Oh my god. This is so gorgeous. I'm sorry. Oh my god. I'm sorry. Number? You can scan this QR code or order it. Okay, thank you. Oh my god, guys. Cantik gila. Kalau dari luar kita ingat tak ada apa-apa tau. Tapi kat dalam, gorgeous babe. Oh my god. Sangat cantik eh. I wish one day I had a cafe macam ni tau. This is so gorgeous. See, because I'm looking sand there. Kat belah sana pun ada lagi. Nanti kita pergi. Sekarang lepak dulu. Aku dah penat. Aku ada sweet potato and then ice lemon tea. Yang penting vibe dia. Okay, vibe dia mak love. Aku love gila kat tempat ni. Please tolonglah. Ha, tak ada rumput kapet eh, tak ada. Tak ada rumput-rumput palsu yang kau lekat kat dinding tu, tak ada eh. Ha, ni ha, ini baru betul. Best gila. Kat sini macam chill-chill. Bila kau tengok kat luar dia macam tak buka, buka ke kan? Masuk dalam, yes buka. Memang best gila. It's a vibe. Aku akan datang sini lagi. Oh my god, so cantik dia.
I don't know boleh naik atas ke tak, but atas tu orang makan. Ya, so cantik. Ada anjing kat situ. Peranjat aku tak perasan dia. Tapi cute. Oh my god, so cantik. Sangat cantik. Aku baru perasan meja dia dalamnya ada air. Seno tu nyamuk Hades. Kita buat dia estetik. Tapi lawa. Estetik. Setiap pasu dia buat macam tu. Sangatlah cantik dia. Dengan pakai baju kebaya ni, ya Allah, vibe gila. Tahu aku pakai baju kebaya juga. Aku kalau pakai baju kebaya, naik motor, terbelah kebaya aku. Kemalangan jalan raya orang lain. Tengok peha aku yang terbelah dengan kebaya tu. Kalah pramugari MAS. Kau ada? Gigit jari dia. Sangat cantik. Baru boleh keluar. And let's go home. Woo! So let's go to the next cafe. Baru aku tahu, babe. Motor kita kat sini. Dan kita pergi cafe tu. Wow. It's beautiful. Mula kita ciao. Tak larut eh. Kita nak cafe hunting eh. Let's go. Oh, so cantik. I order kombucha. Ya Allah, hitamnya tangan aku. Tangan aku ke ni?
we go to our last cafe and pulang motor ni. Okay. Polis dia kena tahan dengan polis baik. Amai. Yes. Tiga, sedang setahun aku boleh tuk perempuan tiga saman. Nice. Nice. Pulangkan motor owner dia and then lepak kedai owner dia. Yang penting, yang penting naik motor orang pun kena saman. Yang penting. Jom masuk kafe terakhir. Entah. Dah. Aku nak kena jumpa owner dia jap. Sebab aku dah busukkan nama. Tak mesti. Kalau tak puan, tak kena tahan. Ya. Kalau tak puan, kau risik lagi. Tiba aku. Mahkamah lah. Eh? Naik mahkamah lah. Ini kaki aku, budak aku. Kena naik mahkamah. Bye. Lepas tu aku order Caesar salad with grilled chicken. Lepas tu air masak. Aku dah tak tahan lah. Asyik air manis je. Potong kaki aku. So ni. Jemput makan. Di last cafe kita. Untuk episod kali ni lah. Ada episod lain ke? Yang penting aku dah burn ya. Okay, so kita dah habis cafe hunting. Okay, now kita nak on the way balik. Nasib baiklah ada kawan aku ni yang nak jemput aku ni. Yang menyusahkan alam sekitar. Beban keluarga, beban bumi, semua beban. Aku dah penat nak hidup. Macam-macam masalah. Tahun ni adalah tahun yang banyak masalah bagi aku. Tapi kekal happy. Hadapi dengan santai. Hadapi masalah dengan ketenangan. Dengan ketenangan. Ini semua ujian Allah. Gitu. Kalau ada rezeki Allah bagi, pasti datang dengan ujiannya. Tak ada rezeki datang je, ujian tak ada. Itu namanya istirash. Gitu. Aku dah jadi ustaz kat dalam ni. Tapi kalau ada ujiannya, ada rezekinya gitu. Allah tu kan maha adil. Arak-araknya rezeki aku apa? Kaya berletup-letup. Duit masuk non-stop. Amin. Bye. Aku dah sampai rumah. Alhamdulillah semuanya settle. Okay. Aku boleh cakap hari ni adalah hari yang malang atau hari yang unlucky. Tapi itu semua ujian daripada Allah SWT kerana dia sayang dan care pasal aku. Macam Imran, you nak pergi cafe hunting? Mesin ni aku tengok kau. Macam tu. Dia tengok, dia awasi aku. Dia tengok hamba dia. Oh, pergi cafe hunting. Dia usik-usik sikit je. Tak banyak pun. Kereta meletup. Saman. Tak banyak pun. Tapi Alhamdulillah semua masalah yang aku timpa hari ni settle dengan mudah. Settle dengan indah. Ya. Yeah? Jadi tak ada masalah yang memeningkan kepala otak aku. Okay. Dia nak tak nak kau kena happy. Kau tak boleh monyok. Kau tak boleh bad mood. Kau tak boleh. Kau kena macam. Terima kasih Allah. Semua masalah kita kena hadapi dengan tenang dan mensyukuri nikmat. Setiap ujian pasti ada rezekinya. Tolonglah rezeki. Bilalah rezeki tu kan? Kita tak tahu. Amin. Kan? Mana tahu lepas ni aku ni dapat masuk Oscar.
Jadi kita tak tahu rezeki Allah Subhanahu Wa Taala tu yang tentukan kan. Tapi ustaz-ustaz kata kalau ujian ada, rezeki ada, tunggulah. Rezekinya macam mana? Balik modal tak? Alah, balik modal tak. Kan dengan modal aku dah keluarkan ni, kenalah rezeki yang balik modal. Kalau tak, tak untunglah aku tiba tak ada. Jadi macam itulah intipatinya pada hari ini. Setiap perjalanan mesti ada sangkaknya supaya kita boleh ingat benda tu as memory indah. Oh, dulu aku pernah kereta hantin, lepas tu kan aku kena saman. Lepas tu kan kereta aku meletak macam tu. Kau nak cerita dekat anak cucu kau kan? Lah, ada anak cucu ke? Dah zaman, risau. Okay. Apa? Okay, jadi kesimpulannya pada hari ini, kita tak tahu apa yang akan menimpa kita. Kita tak tahu apa yang akan datang pada kita. Ya? Itu semua kerja yang esa. Jadi kita harus jalani hidup ini dengan happy. Ya? Dengan rasa bersyukur. Eh? Sudahkah anda bersyukur? Ha. Okay? Kita kena hidup je. Hidup. Hidup. Ujian tu biasalah. Kita tak tahu apa yang akan datang kat kita ni. Hidup je. Kalau kau fikir apa yang akan jadi kat kau, kau tak keluar rumah. Kau duduk sama mampus kat dalam rumah. Jadi enjoy your life. No matter how, no matter what. Okay? Jangan lupa like, subscribe and share. Bye.